Okey, kami perwakilan yang dilayak mengundi dalam memilih semula jawatan kuasa eksekutif pusat CEC DAP yang bekal diadakan tidak mau firma audit PKF dilantik sebagai badan bebas untuk memerhati proses pengundian semula. Ini adalah kerana badan tersebut dipilih sendiri oleh pemimpin DAP tidak pisah. Kami tidak mahu ada elemen-elemen yang boleh menimbul rasa curiga terhadap memilih semula tersebut. Kami pandangan mana-mana badan yang berada berhubung dengan pemimpin kini tidak boleh anggap sebagai badan bebas. Badan bebas sepatutnya tidak berkait dengan pemimpin kini. Maka dengan ini kami menolakkan sekeras-kerasnya cadangan Teresa Kor untuk melantik PKF sebagai pemerhati. Kita akan tolak. Kami tolak. Kami ini, we are the delegates from my own branch. We tolak.